Assalamualaikum, Maya Bunda. Hari ini mau buat nasi goreng soto dengan pala dan jintan. Nah, ada nasi 1 piring, kemudian 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Cabai rawitnya saya pakai 3. Ada 1 lembar daun jeruk dan juga ini sedikit pala dan juga jintan. Dan ini kebetulan ada sisa nasi goreng bumbu soto. Nah, ini kita akan pakai juga ya. Ayo kita masak.